Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin kembali menggelar pemeriksaan terhadap hewan kurban baik sapi maupun kambing di salah satu penampungan hewan di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan jelang tengah hari Selasa 21 Juli 2020. Ratusan sapi yang sebagian didatangkan dari Jawa Timur Wan Bali ini diperiksa telinga, gigi, mata hingga seluruh tubuhnya. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin kembali menggelar pemeriksaan terhadap hewan kurban baik sapi maupun kambing di salah satu penampungan hewan di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan jelang tengah hari Selasa 21 Juli 2020. Ratusan sapi yang sebagian didatangkan dari Jawa Timur Wan Bali ini diperiksa telinga, gigi, mata hingga seluruh tubuhnya. Medik veteriner DKP3 Banjarmasin Dr. Hewan Anang Dewi Jatmiko Wahitakuni Prima TV memadahkan bila sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di RPH Basirih. Setelah itu hewan kurban yang ada di penampungan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus memastikan kelayakannya. Menurut Anang Dewi Jatmiko, ada beberapa ikung sapi terlihat kelelahan lantaran baru datang. Namun dari segi kesehatan, sapi-sapi tersebut dalam keadaan sehat. Ya, kalau yang diperiksa secara umum memang adalah kesehatan sapinya sendiri, bahwa itu layak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi mulai dari dia sehat, tidak cacat, dan layak untuk dilakukan hewan kurban. Gigi tadi untuk pemantauan tadi gimana? Kalau untuk pemeriksaan kita lihat dari struktur gigi adalah umurnya. Jadi umurnya sudah cukup untuk jadikan hewan kurban. Secara umum untuk pemeriksaan sendiri adalah ada beberapa yang beberapa ekor tadi yang kita temukan mungkin dia kelelahan fisik karena baru datang yang hari ini. Karena baru datang malam tadi, kita malam tadi ada beberapa ekor yang mengalami kelelahan fisik. Pada apa, Jo? Kalau untuk yang diwaspadai adalah yang paling utama tuberkulosis, terus antrak, dan yang paling umum adalah penyakit cacing hati ataupun cacing pita. Salah seorang pengusaha sapi Abdurrahman menyambut baik adanya pemeriksaan hewan kurban ini karena bisa mengetahui sapi tersebut benar-benar dalam keadaan sehat. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dilakukan saban tahun oleh DKP 3 Banjarmasin. Menurut Abdurrahman, di masa pandemi virus corona ini, penjualan sapi berkurang dari tahun sebelumnya. Tahun lalu terjual sekitar 400 ikung sapi, tahun ini hanya sekitar 250 ikung sapi. Oh biasa, kasih minum, kasih makan biasa. Bagus saja ini. Kebersihan kandang bang. Kenapa? Kebersihan kandang kayak gitu-gitu di Anojo. Diperhatikan juga. Bang. Pagi sore. Membersihkan lah. Iya. Berarti adanya pemeriksaan ini cukup membantu lah Pak Haji lah. Ada, ya membantu, sangat membantu. Karena dapat mengetahui mana sapi yang layak untuk dikorban atau tidak. Abdurrahman menyatakan bila sapi miliknya terjaga makan dan minumnya, termasuk kebersihan kandang dilakukan baisukan wan kamarian hari.